Halo semuanya, selamat datang di channel Otomotif Radio Yusuf. Range Rover Elah merupakan salah satu line up terbaru dari keluarga Range Rover dan sekaligus menjadi salah satu line up termodern di Land Rover. Range Rover Velar dia merupakan terobosan baru dari Land Rover untuk di kelas medium SUV. Artinya dia langsung bersaing di pasar dengan rival-rivalnya seperti Lexus RX berasal dari Jepang dan ataupun Mercedes-Benz GLE dan BMW X5 yang dari Eropa. Range Rover Velar yang menggunakan basis aluminium monocoque sebanyak 82% dan basis aluminium monocoque itu diambil dari saudaranya yaitu dari Jaguar F-Pace, dimana seperti kita ketahui Jaguar F-Pace merupakan keluarga dari Land Rover. Land Rover mengambil keputusan untuk mengambil basis dari Jaguar F-Pace. Tapi meskipun dia mengambil basis dari Jaguar F-Pace, hasil produk akhirnya sangatlah berbeda dengan Jaguar F-Pace. Kita bisa lihat desainer Land Rover sangat, menurut saya sangat berhasil dalam hal mendesain Range Rover Velar ini. Kita bisa lihat dari segi desain dia sangat-sangat modern, sangat sporty dan juga dia dinamis. Dan bisa kita lihat juga Range Rover, Range Rover dia mengambil tema flash design untuk Range Rover Velar ini. Kita bisa lihat nanti ada di bagian samping dari Range Rover Velar ini. Kenapa saya bilang desainer Land Rover menggunakan flash, bahasa flash design untuk Range Rover Velar ini. Range Rover Velar sendiri dia posisinya berada di tengah-tengah di antara saudara-saudaranya. Dia di bawah, posisinya berada di bawah Range Rover Sport dan dia berada di atas Range Rover Evoque atau merupakan line up compact SUV dari Range Rover. Untuk headlightnya dia sudah menggunakan sistem LED matrix LED, walaupun dia belum menggunakan yang lasernya. Soalnya di luar negeri dia Range Rover Velar sebagai standarnya sudah mendapatkan matrix LED laser. Tapi untuk di Indonesia itu hanya sebagai opsional. Dan dari LED si laser light itu kita harus menambah sekitar 60 juta lagi. Makanya Range Rover Indonesia tidak memasukkan itu sebagai standarnya, itu sebagian opsional. Bagi Anda yang mau menambahkan opsional itu, Anda harus menambah sekitar 60 jutaan. Untuk di bagian bawahnya, dia ada headlamp washer. Dan headlamp washer ini, setiap mobil Eropa, kita harus mengaktifkan bersamaan dengan washer yang ada di wiper. Dan di kamera mundur belakang, dia ada washer juga. Dan mengaktifkannya, dia berikut bersama dengan headlamp washernya juga. Range Rover Velar yang ada di sebelah saya ini menggunakan strip air dynamic dan variannya yang versi P250 SK. Untuk strip air dynamic ini dia ada penambah beberapa aksen seperti di bawah sini dia ada front lips bumper dan di sini dia Range Rover menambahkan aksen warna finishing gold di beberapa bagian seperti di air dam, di atas engine hood, dan di pinggiran side fin ini, sehingga dia menambahkan kesan elegan tapi tetap kelihatan sport. Untuk ciras Range Rover, cirasnya dia ada pasti ada emblem di engine hood Range Rover
dan di grill ini ada emblem dari Land Rover. Tapi bagi kalian yang mungkin bingung apa perbedaan Range Rover dengan Land Rover, oke, saya jelasin. Land Rover itu merupakan brand mobilnya, sementara Range Rover itu merupakan dari nama model mobilnya. Jadi jangan kalian beranggapan kalau Range Rover itu merupakan brand mobil, kalian salah. Range Rover itu merupakan model premium dari Land Rover. Jadi Range Rover ini, Land Rover mendesain, dia berada di kelas keluarga premium. Jadi kita bisa lihat di beberapa line up di Range Rover, dia lebih mengutamakan kenyamanan, kemewahan, serta dia juga Land Rover memasukkan capability off-roadnya. Karena kita ingat Land Rover merupakan pabrikan mobil yang kuat dengan nilai off-road. Oke, untuk mesinnya, untuk unit mesin Land Rover Stellar yang terlihat ini, dia menggunakan mesin 2000 cc bensin turbo dan sudah menggunakan turbo yang model twin scroll, serta dia memiliki tenaga di 250 horsepower serta torsi di 365 Nm. Sebenarnya Range Rover Vela waktu pertama kali masuk ke Indonesia, dia ada memiliki dua trim, yaitu yang P380 atau 300 yang memiliki tenaga 380 horsepower serta mesin 3000 cc supercharged, dan untuk pilihan mesin kedua yaitu yang ini 2000 cc turbo. Tapi sayangnya yang varian P380 itu penjualannya buruk dan tidak banyak yang membeli, bahkan di marketplace saja saya cek yang untuk varian P380 tidak ada yang jual, malahan banyak yang varian P250. Namun untuk sekarang yang Range Rover Land Rover masukkan ke Indonesia, itu Range Rover memasukkan varian yang P250 nya. Range Rover tidak memasukkan yang P380 dikarenakan dia kurang laku untuk di pasar Indonesia. Ruang mesinnya sudah terlihat dia rapi, dia sudah dilengkapi dengan peredam di area firewall, serta untuk di kapasin dia sudah dicat, dia sudah dilengkapi dengan peredam dan jelas dia sudah hidrolik. Untuk pada bagian Range Rover Vela, seperti saya bilang tadi, engineer dari Land Rover memberikan bahasa desain pada Range Rover Vela, yaitu flash design atau desain yang clean. Kenapa saya bilang itu? Kita bisa lihat dari door handle. Door handle Range Rover Vela ini, pada saat kita unlock, dia akan keluar. Tapi pada saat kita lock, dia akan masuk ke dalam. Serta seperti biasa ya, dia sudah dilengkapi dengan passive keyless entry, baik itu dari si akses passive keyless entry ataupun dari passive si keyless ignition. Dan tadi dia juga sudah auto folding. Kalau kita lock, ya otomatis langsung membuka kaca spionnya. Dan di bawah sini kaca spion, dia ada memproyeksi silhouette dari si Vela. Ini merupakan dari welcoming light-nya. Untuk helm, dia menggunakan ring 20 dengan profil ban 255/50R20. Sebenarnya ini merupakan opsional untuk yang varian P250 pada saat pertama kali masuk ke Indonesia. Sebenarnya pada standarnya yang varian P250 dia menggunakan ring 18 dengan finishing warna silver. Karena ini yang varian air dynamic, dia menggunakan velg optional ring 20. Sebenarnya dia ada yang optional velg sampai ring 22, tapi velg optional ring 22 itu lumayan mahal. Jadi banyakkan orang yang menggunakan optional velg ring 20 atau enggak yang 20 besar. Oh ya, for your information,
ATPM dia keluar sama Landover karena mereka satu grup. Di 2020 mereka sempat hengkang dari Indonesia karena ada masalah sedikit di bagian pajak. Sehingga di tahun 2021 ATPM Jaguar Land Rover itu dibeli oleh salah satu ATPM terbesar di Indonesia, yaitu Indomobil. Dan pada saat dipegang oleh ATPM Indomobil, Range Rover Velar yang tadinya pada saat sebelum dipegang sama Indomobil dia memiliki dua varian, yang P250 sama P380, pada saat dipegang Indomobil dia hanya memiliki satu varian. Dan yang versi dimasukin oleh Indomobil itu merupakan versi facelift-nya. Dan ada beberapa sedikit perbedaan dari di interior. Walau dari segi eksterior perbedaannya hanya minor. Untuk pada bagian belakang dari Range Rover Velar, dia senada seperti di depan samping sampai ke bagian belakang, yaitu masih mengikuti tema dari bahasa desain dari desainer Range Rover Velar ini, yaitu flash design. Tapi bukan hanya itu, dia dari belakang ini bisa kita lihat bukan hanya tampil sebagai flash design, kita bisa lihat dia memiliki desain yang sporty, elegan dan cantik. Itu yang bisa kita lihat, saya simpulkan dari belakang. Kita bisa lihat dia punya desain dari dia punya taillight yang memanjang sampai ke bagian fender belakang yang membuat efek seperti alis, dan dia sudah LED ya untuk taillightnya. Begitu juga untuk lampu sein, dia sudah LED. Begitu juga dengan lampu mundurnya, dia sudah nggak LED. Dan dia juga sudah ada rear fog lampnya. Oke, di belakang ini dia ada emblem dari Land Rover, serta di garnish bagian tengah dia sudah ada emblem dari Range Rover-nya. Dan dia menggunakan black piano ya untuk di garnish belakangnya, serta untuk emblem Range Rover-nya dia menggunakan warna metal. Untuk display kiri sana dia ada emblem dari Velar dengan warna gentle, serta di bagian bawahnya ini merupakan siluet dari persentase tenaga dari mesin mobil ini, yaitu P250, yang artinya P itu artinya mesin bensin atau petrol engine, 250 artinya tenaga dari mesin mobil itu, yaitu 250 horsepower. SE itu merupakan variannya. Di bawah dia ada 6 buah parking sensor. Ini dia ada register, dan dia sudah dilengkapi dengan power back door ya. Tadi depan dia ada kamera mundur, serta dia ada washer yang aktifkannya harus mengaktifkannya menyatu dengan washer wipernya. Dan untuk bagasinya dia sudah menggunakan power back door. Dia belum ada kick sensornya ya. Dia juga bisa dibuka dari back opener. Oke, untuk luas bagasinya dia terluas di kelasnya. Tapi karena dia punya atap sloping roof, dia mungkin agak terpangkas sedikit untuk di bagian atasnya. Oke, untuk akomodasi di belakang standar ya. Di sini dia ada hook untuk baju, bisa ganti baju. Dan di bawah sini dia ada ban serep yang berukuran Space Saver. Dia ada hub sebanyak 4 biji dan ada 12 volt power outlet, serta di atas ini dia dilengkapi dengan subwoofer karena dia sudah dilengkapi dengan premium audio dari Meridian. Maksud saya untuk di bagian kabin belakang Range Rover Velar ini, jujur dia bukan yang paling luas di kelas dia, di kelasnya. Memang dia merupakan yang paling panjang di kelasnya. Tapi untuk dari segi legroom, dia ya bisa saya bilang mungkin ya nggak sampai sejengkal sih. Karena ini bukan posisi nyetir saya.
Untuk posisinya ter orang yang mungkin segini mundur, ini mungkin tingginya di 170 cm. Dia hanya bisa mendapatkan leg room hanya segini sih. Ya, enggak bisa sejengkal lebih sih. Mepet banget sih untuk leg room-nya. Begitu juga untuk headroom-nya. Mungkin untuk orang yang tingginya di atas 170 cm, ini mungkin udah mepet dengan headliner-nya. Ditambah dia menggunakan panoramic roof. Memang sih nggak begitu mepet, tapi mungkin ada di beberapa sebagian orang mungkin merasa kok begitu sempit gitu. Tapi dengan ada ditambahnya panoramic roof, mungkin akan memberi terkesan lega sedikit karena adanya panoramic roof. Oke, untuk pemilihan build quality dari untuk Range Rover Velar ini tidak perlu diragukan lagi ya. Dia menggunakan bahan-bahan berkualitas, pastinya dia di bagian atas door trim ini menggunakan bahan soft touch. Untuk di bagian sekeliling armrest ini dia menggunakan bahan kulit berkualitas. Dan untuk di finishing di door trim, dia menggunakan wood panel, yang wood panel dia model clap. Serta untuk finishing di si door handle-nya, dia menggunakan aluminium silver. Serta di sini dia ada speaker dari speaker Meridian-nya. Di sini dia ada mid speaker, serta di bawah ada speaker utamanya. Di sini dia ada untuk power window. Power window dia sudah all auto, serta di dekat power window di sini dia ada tempat penyimpanan. Serta di bagian bawah dia juga ada tempat penyimpanan sebuah door pocket dan bisa untuk cup holder. Untuk di belakang kursi pengemudi sama kursi penumpang sebelah kiri, seperti biasa ya, akomodasi dia ada seat back pocket, serta dia ada dua buah kisi AC yang hanya bisa kita buka tutup karena dia hanya mengandalkan arah semburan AC dari depan. Kita tidak bisa mengatur suhunya sendiri. Dan untuk di bawah ini dia ada 12 volt power outlet. Serta untuk di akomodasi di jok di tengah dia ada armrest serta dilengkapi dengan dua buah cup holder. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan dua buah ISOFIX sebagai standarnya. Karena dia sudah menggunakan keyless ignition, kita tinggal untuk menyalakan mobil kita tinggal injek rem dan tekan tombol engine start. Oke, pesan pertama saya pada saat di dalam Range Rover Velar ini, menurut saya ini sangat wow banget. Mengapa saya bilang wow? Kita bisa lihat dari dia sangat senada dengan desain, bahasa desain mereka yaitu flash design. Bukan hanya desain yang di luar saja menggunakan flash design, tapi di dalam dia juga sudah menggunakan bahasa desain yang flash design. Kita bisa lihat dari si layar infotainment ini sama layar yang berada di bawah untuk pengaturan AC serta untuk pengaturan mobil, itu pada saat mobil mati itu semua mati, serta tombol-tombol yang ada setir juga gelap. Itu menimbulkan kesan fresh, kesan clean, dan menimbulkan kesan modern juga. Dan pada saat dinyalakan, langsung disitulah kesan modern dari Range Rover Velar kelihatan. Oke, untuk saya bahas untuk dua layar yang berada di tengah ini. Range Rover memberi nama yaitu Touch Pro Duo. Itu merupakan sistem untuk kedua layar yang ada di tengah ini. Oke, untuk layar yang ada di atas, seperti biasa, fungsinya untuk memutar media, navigasi, Bluetooth, dan yang lain-lainnya. Dan kita bisa on off dari sini. Di sini banyak pengaturan. Dari di sini kita bisa nampilin kamera belakang, dan kita bisa balik ke menu back. Dan jujur untuk layar dari interface Range Rover ini agak sedikit laggy ya. Di sini dia ada menu untuk sensor parkir. Di sini ada menu untuk 4x4i.
Dan di sini ada menu navigasi, telepon untuk memutar musik ataupun media, Bluetooth, serta ada menu setting. Dan di menu setting ini yang unik. Angle dari si layar infotainment ini kita bisa atur sudut kemiringannya. Kita bisa kasih mundur. Kita bisa atur mau sudut kemiringannya mau seberapa. Dan di sini ada settingan-settingan lain seperti audio setting dan brightness dari si layar infotainment. Dan untuk menu-menu lainnya, kita bisa lihat dari si sini dia ada eco data, dia ada kamera, dia ada file lane mode, dan ada Bluetooth, dan ada vehicle dimension. Kita bisa tahu kemiringan mobil kita berapa derajat dari sudut samping ataupun dari depan. Dan di sini dia ada 4x4i. Dia harus masukkan si sistem ke sistem off-road mode-nya dulu baru mau nampilin si 4x4i-nya. Jadi si 4x4i itu dia akan menampilkan data-data dari off-road mobil. Jadi dia ada launch, traction, launch itu seperti low gear, tapi mobil ini belum ada low gear. Jadi launch, traction, launch itu dia akan membantu kita pada saat kita stuck di kubangan off-road. Dia akan membantu kita secara perlahan-lahan keluar dari kubangan off-road. Oh ya, tadi saya lupa bilang, untuk penggerak dari Range Rover Velar ini dia menggunakan penggerak all-wheel drive atau Range Rover sebut dengan sistem mereka, yaitu Terrain Response System. Itu merupakan sistem off-road Range Rover yang sangat legendaris, karena di mana pada saat mereka pertama kali mengeluarkan line up pertama kali mereka, yaitu Land Rover series, mereka sudah menggunakan nama sistem off-road, yaitu Terrain Response System. Dan pada saat di Range Rover modern ini, mereka mengembangkan lebih lanjut lagi, mereka akan membuat lebih canggih lagi. Mereka membuat sistemnya lebih canggih lagi, serta dipadukan dengan elektronik ya, sehingga si sistem off-road itu bisa membantu kita melewati medan-medan off-road. Oke, untuk di bawah dia ada pengaturan dari AC seperti saya bilang tadi. Kita bisa atur, dia punya speed fan. Kita bisa atur atau dia punya suhu, kita bisa atur. Dia sudah dual zone ya untuk climate-nya. Oh ya, untuk pengaturan arah semburannya dia sudah tidak menggunakan knob fisik lagi ya. Dia sudah menggunakan model digital. Di sebelahnya dia ada menu vehicle, dan ketika di menu vehicle kita pindahkan dari menu climate ke menu vehicle, tombol-tombol yang ada di sini langsung berubah fungsi terus menjadi tombol vehicle. Jadi tombol-tombol yang sebagai tombol untuk pengatur suhu AC ataupun blower ini dia multifungsi, agak sedikit merepotkan. Untuk drive mode-nya, dia ada dynamic, ada eco. Ketika kita pindah ke dynamic, dia punya ambience light langsung berubah menjadi warna merah ya. Ini kesan menambah memacu adrenalin kita pada saat mengemudikan mobil ini. Dia ada eco, seperti saya bilang tadi. Dia ada comfort, dia ada mud, gravel. Dia ada mud ruts, dan sand. Tapi sih fitur off-road yang sering kita kepake untuk di Indonesia yaitu mud ruts. Dan secara otomatis kita memasukkan mode ke mud ruts, dia akan aktif si hill descent control-nya. Kita nggak payah mengaktifkannya lagi secara manual. Oke. Dan di sini juga ada menu setting untuk beberapa setting dari mobil. Di sini bisa kita lihat dia ada tombol untuk auto start stop engine dan si 4x4i-nya.
Dan lanjut ke bawah lagi, dan ciri-ciri Range Rover ya, kelas transmisinya dia model puter, dan kalau kita matikan mobil dia akan masuk ke dalam, dan ini menggunakan sistem shift by wire. Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan tombol yang di atas, di atas ini dia ada max AC untuk max pada saat kita baru keluar dari mobil panas, kita kembali lagi ke mobil, kita bisa memanfaatkan fitur max AC ini. Dan di sini ada max untuk rear defogger serta memati nyalakan electronic stability control dan hill descent control. Di sebelah sini dia aturan ada cup holder, tapi agak susah sedikit sih ini untuk membukanya. Dan untuk di bagian sini dia ada armrest yang sifatnya individual. Ini bisa kita majuin individual, misalkan driver mau armrestnya maju, misalkan si passenger dia mau mundur, bisa. Untuk finishing standar untuk pada bagian door trim dia menggunakan wood panel, serta untuk di bagian center dashboard dan serta di bagian bawah dia menggunakan black piano. Untuk di bagian tengah sini untuk build quality seperti biasa ya, dia menggunakan ban soft touch. Bagian atas ini dia menggunakan ban soft touch, serta yang agak saya sayangkan untuk sebuah Range Rover yang harga barunya hampir 3 miliar ada bahan plastik keras di atas instrumen cluster ini, agak disayangkan. Mungkin ini sengaja Land Rover lakukan untuk beberapa line up mereka untuk di negara iklim tropis, karena mengingat kalau Range Rover menggunakan bahan soft touch yang sangat empuk dan kita jemur mobil di bawah sinar matahari dan kita tidak menggunakan kaca film, kemungkinan besar bahan soft touch yang di atas ini akan koyak, terkelopek karena tidak tahan dengan panas matahari. Oke, itu di bawah dia ada glove box yang di soft opening dan dilapisi ban sejenis bluedru, dan dia ada manual booknya. Oke, untuk posisi mengemudinya jujur ini sangat ergonomis, kita bisa atur tilt dan teleskopiknya, serta untuk tombol-tombol yang ada di steer standarnya ini dia ada audio steering assist dan dia ada skip track, serta di sini dia ada untuk voice command dan menu favorit untuk dan untuk bluetooth teleponnya, serta di sebelah sini dia ada speed limiter. Sayangnya dia tidak dilengkapi dengan cruise control, agak disayangkan kenapa Range Rover memberikan speed limiter yang which is itu tidak kepake sama sekali di Indonesia. Oke, untuk menu-menu si instrumen cluster kita harus pencet tombol oke, menu, baru kita bisa atur pengaturan yang ada di instrumen cluster ini. Untuk pengaturan pertama kita langsung masuk ke vehicle setting. Di bawah sini dia ada menu passenger airbag, kita bisa mematikan passenger airbag. Kalau kita membawa bayi kita harus mematikan passenger airbag supaya tidak membahayakan si bayi di sebelah sini kalau terjadi kecelakaan. Dia ada security feature, ada exterior light, kita bisa atur pengaturan exterior, lampu di exterior, ada convenience feature atau fitur si settingan pabrik. Dan untuk di display kita bisa atur tampilan dari si instrumen cluster, kita mau full map itu bisa, dia langsung menjadi layoutnya full map, atau kalau kita nggak mau full map dia ada, dia akan kembali standar layaknya mobil biasa, dia ada tachometer dan speedometer. Dan kita bisa atur dari info-info yang ada di instrumen cluster, kita mau custom apa aja yang tampil di instrumen cluster ini. Dan kita bisa ngatur juga display layoutnya, kalau kita tidak mau full map kita bisa ngatur dari 2 dial atau 1 dial. Dan full map tadi kita bisa atur di pengaturan awal ataupun masuk ke menu si display. Dan kita bisa masuk ke cuman tampilan media saja, kita nggak mau tampilin yang tachometer sama speedometer, kita mau yang media saja bisa, ataupun
kita cuma mau menampilkan dari driver asistennya atau grafik mobil yang mengukur mobil kita ke jarak mobil yang ada di depan. Untuk trip, ya kita bisa ngatur santuan dari trip, units, dan kita bisa lihat media, media apa yang sedang kita putar, dan balik lagi ke vehicle info. Oke, tadi saya lupa bilang, untuk di bawah sini dia ada dari Odo sama untuk menu-menu dari driver information. Seperti biasa ya, pengaturan ring slover pasti dari tombol yang ada di combination switch. Karena mengingat dulu Range Rover pernah satu grup dengan BMW, makanya untuk settingan si menu-menu yang ada berhubungan dengan driving information, dia pengaturannya sangat mirip dengan BMW. Di sebelah sini seperti biasa dia ada combination switch, dan untuk wiper dia ada di sebelah kiri, serta untuk di bagian sebelah kiri sini dia ada tuas kutil kecil, ini untuk mengatur dari si pengaturan si tilt and telescopic steering wheel. Dan untuk tombol-tombol yang ada di sebelah sini, dia ada electronic parking brake serta tombol untuk power back door dan dimmer. Kita bisa atur cara cahaya dan terang redup panel-panel yang ada di mobil. Dan di sebelah kiri, seperti saya bilang tadi, dia ada tombol untuk power back door. Serta di sini, dia ada tombol untuk memory seat dan ada tombol untuk power door lock. Untuk memory seat, dia ada sebanyak 3 buah. Dan di sini, dia ada untuk pengaturan dari si kaca spion, electric mirror, serta electric retract yang bisa kita atur secara manual. Serta di sini, dia ada power window, all auto. Dan di sini dia ada window lock serta menyatu dengan child locknya. Jadi kita nggak payah-payah menyalakan secara manual ke pintu belakang. Untuk di bawah standar ya, dia ada door pocket serta speaker. Dan speakernya seperti saya bilang tadi, dia menggunakan speaker Meridian. Untuk di atas dia ada sun visor lengkap dengan vanishing mirror dan lampu. Serta di sini dia ada lampu, dan canggihnya sebuah Range Rover yaitu lampu bacanya dia tidak perlu kita aktifkan melalui tombol, dia tinggal disentuh saja. Begitu juga untuk di bagian tengah sini. Dan di sini dia ada ambience light, tapi ambience light yang di sini kita nggak bisa ubah-ubah warnanya. Serta untuk spion tengah dia sudah menggunakan frameless auto dimming. Dan kita bisa membuka dari si panoramic roof-nya. Sayang ini cuma hanya kaca ya, kaca mati seperti yang ada di Range Rover Evoque ya. Tapi sih di beberapa varian dia ada yang menggunakan panoramic roof atau maksudnya menggunakan panoramic sunroof atau yang kacanya bisa dibuka. Cuman itu di beberapa varian aja sih. Kalau untuk yang varian ATPM, seingat saya sih menggunakan panoramik yang model kaca mati. Serta untuk sun visor di driver, dia lengkap dengan vanishing mirror dan lampu. Oh ya, di belakang sini dia tadi ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan. Dan dia menggunakan bahan aluminium. Oke, kita langsung masuk ke kesimpulan. Overall, Range Rover Velar ini menurut saya dia merupakan sebuah SUV premium dengan desain yang sangat cantik, model sporty dan elegan. Namun dia tetap memiliki ciri khas Range Rover yaitu desain yang gagah. Sehingga menurut saya dia tetap layak untuk sebagian orang eksekutif senior ataupun muda yang menginginkan sebuah Range Rover dengan desain yang modern. Bagi Anda, para eksekutif senior ataupun eksekutif muda yang menginginkan sebuah line up SUV
dari Range Rover yang modern bisa membeli Range Rover Velar ini, dimana lagi kalau bukan di showroom otomotor spesialis premium used car yang berada di Kota Medan. Untuk alamatnya di Jalan Cikgu Raya nomor 16 sampai dengan 22 di samping klinik Anugerah U. Serta untuk akun sosial media kami silakan follow di Instagram @otomotormedan. Serta jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya di channel YouTube kami. Terima kasih Anda telah mengklik video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.